Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani, saat ini saya berada di kebun cabai milik salah seorang petani bidan saya, yaitu Bapak Yasmadi. Kebetulan beliau juga sebagai ketua kelompok aneka subur Desa Pendingan, Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi kebun ini berada di sepanjang tepian Sungai Musi yang tiap tahunnya pasti direndam oleh banjir selama 2-3 bulan akibat luapan air Sungai Musi. Makanya tanah di sini begitu subur karena lumpur bekas banjir banyak mengandung unsur hara yang terbawa dari hulu Sungai Musi. Seperti yang kita lihat, Bapak Yasmadi ini sudah menerapkan pengendalian hama dengan menanam tanaman refugia di sekitaran tanaman cabai miliknya. Apa itu refugia? Refugia adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitaran tanaman yang dibudidayakan, yang berpotensi sebagai habitat bagi musuh alami, dan sebaliknya, tanaman yang dihindari atau dibenci oleh hama. Bapak Yasmadi ini menanam tanaman pacar air dan marigold atau tagetes, atau lebih dikenal dengan nama bunga tahi ayam. Kelebihan bunga tahi ayam ini adalah baunya yang kurang sedap sehingga hama enggan mendekat. Sebaliknya, warna bunga yang mencolok dapat menarik kumbang predator untuk menghisap nektarnya. Dengan penanaman refugia yang berwarna-warni ini, kebun cabai jadi lebih terlihat berwarna dan indah dilihat. Ini ada tanaman pacar air yang berwarna merah mencolok, dan ini juga warna bunga tahi ayamnya yang berwarna kuning, ditambah warna hijau dari daun cabai. Jadi kita tidak bosan jika ke kebun yang hanya melihat tanaman cabai saja. Bisa juga kita sekali-kali merawat bunga tahi ayam atau bunga pacar air. Saat ini tanaman cabai lagi masa generatif, masa pembentukan buah. Bisa dilihat ada beberapa buah yang sudah berwarna merah yang sebenarnya sudah siap dipetik, tetapi berhubung masih sedikit jumlahnya, jadi petani masih menunggu jumlahnya agak banyak. Semoga video ini bisa menambah wawasan sobat tani dimanapun berada mengenai pengendalian hama dengan penanaman refugia. Inilah cara petani saya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.